Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bunda-bunda, remaja putri calon bunda, dan mas-masnya yang suka masak. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memasak tongkol balado pedas ya. Untuk catatan resepnya bisa dibaca di deskripsi box. Caranya, di samping kanan judul video ada segitiga kecil menghadap ke bawah. Nah itu diklik, kemudian layar di scroll ya ke bawah. Nah di situ akan terlihat catatan resepnya ya. Untuk cara memasaknya simak di video ini ya teman-teman. Ini bahan-bahan yang sudah saya sediakan. Ada tongkol iris, kemudian bumbu yang dihaluskan, ada bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah keriting. Ini untuk cabai tingkat kepedesannya selera kalian aja ya. Kalau suka pedas bisa ditambah cabai rawit. Kalau kurang suka pedas bisa dikurangin untuk cabainya ya. Ini nanti semua dihaluskan ya bunda-bunda. Kemudian ada jahe yang sudah saya geprek, lengkuas, daun salam, daun jeruk, tomat yang sudah saya iris-iris seperti ini, potong dadu, garam, gula pasir, kaldu bubuk atau penyedap, minyak goreng, dan air secukupnya ya. Oke teman-teman, mohon dukungannya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share. Kemudian aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video saya berikutnya ya. Ini untuk bumbu halus saya blender aja. Kalau kalian mau ulek silahkan ya, selera kalian aja. Panaskan minyak goreng untuk menggoreng tongkol ya. Jadi ini tongkolnya digoreng terlebih dahulu sampai warnanya kuning kecoklatan ya, cenderung coklat tapi nggak sampai terlalu kering ya teman-teman, bunda-bunda. Nah ini segini aja udah cukup. Angkat dan tiriskan ya. Panaskan minyak goreng untuk menumis bumbu halus ya. Ini bumbu halus ditumis dulu sampai airnya menyusut, sampai beraroma harum dan tanak ya untuk bumbunya. Masukkan jahe, lengkuas, daun jeruk, daun salam. Nah ini udah menyusut untuk air, aromanya udah harum, udah tanak ya untuk bumbu. Kemudian tambahkan air secukupnya. Masukkan garam, gula pasir, ini bisa diganti gula merah ya selera kalian. Kaldu bubuk atau penyedap. Tomat. Aduk-aduk sampai semua larut dan tercampur rata ya. Kemudian masukkan tongkol yang sudah digoreng. Aduk-aduk sampai bumbu meresap ke dalam tongkol. Dan air semakin menyusut ya bunda-bunda, teman-teman. Nah ini air sudah menyusut, udah hampir matang, jangan lupa koreksi rasa. Ini rasanya udah pas banget, udah enak, cocok dengan selera saya ya bunda-bunda. Pedas gurih, manis, asin, udah pas. Dan tongkol balado pedas gurih sudah matang ya, siap disajikan di piring saji. Ini enak banget untuk dimakan sama nasi anget, untuk sarapan pagi, makan malam, lauk makan siang, cocok ya bunda-bunda. Oke teman-teman, bunda-bunda, remaja putri calon bunda, dan mas-masnya yang suka masak, demikian tadi cara saya memasak tongkol balado pedas manis ya, pedas gurih saya maksud. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa sekali lagi mohon dukungannya untuk subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share. Kemudian aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video saya berikutnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan dicoba resepnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.